Mari kiper, mari kita pergi. Oke teman-teman, kali ini kita mau ke air terjun Putu Truno di daerah Tretes Prigen Pasuruan ya. Tadi kita sudah sampai di Kakek Bodo, kemudian kita lanjut ke air terjun berikutnya di Tretes atau di Prigen ini teman-teman. Selanjutnya adalah Putu Truno. Kita akan coba kunjungi air terjun di kaki Gunung Welirang Arjuna ini ya. Sebelum itu kita berhenti dulu sebentar, cek Google Map ya teman-teman. Ya karena memang sendirian aja ke sini, jadi mesti dihafal-hafal jalannya. Dan kebetulan Google Map-nya agak ngaco sedikit ya, disuruh putar balik. Makanya kita cek dulu. Oke, sepertinya tinggal lurus saja ya teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan. Untuk tanjakannya cukup curam ya, jalan ke sini. Dan kita sudah sampai di pintu gerbang air terjun Putu Truno teman-teman. Kita cari lokasi parkirnya dulu ya. Ikuti terus channel ini ya teman-teman. Kamu masuk mas? Iya. Sampai 4:30 ya? Iya, bentar tok kok. 20? Turunnya nggak jauh kan? 400 meter. Untuk tiket masuk ke air terjun Putu Truno ini kita ditarif dengan harga Rp20.000 per orang ya teman-teman. Kemudian untuk motor Rp5.000 untuk satu unitnya. Kemudian untuk lokasi wisata air terjun Putu Truno ini berada di Jalan Putu Truno Prigen Pasuruan ya. Tinggal langsung di Google Map langsung bisa menuju ke sini. Oke teman-teman, sudah sampai di Putu Truno ya. Sekarang udah jam 4 sore teman-teman. Tadi dibatasi sampai jam 4:30 ya. Tutupnya jam 5. Ya tadi karena memang berangkatnya jam 1 siang ya, dari Sidoarjo sampai Kakek Bodo jam 2:30. Keluar dari Kakek Bodo sekitar jam 4 ya. Sampai sini perjalanan dari Kakek Bodo ke Putu Truno sekitar ya 6 menitan lah. Kita turun dari loket masuk 400 meter menuju ke air terjunnya ya. Tidak menguras tenaga kayak yang di Kakek Bodo teman-teman. Lebih dekat dan jalurnya turun ya. Oke, ikuti terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ikuti video saya untuk wisata ya. Mari kiper, mari kita pergi. Rp250 lagi. Nggak tahu ya ini sepi atau rame ya, karena udah mepet jam tutup ini teman-teman. Kalau sepi ya lebih enak sih buat bikin video. Dan sekarang hari Sabtu ya. 200 meter lagi. Ya kalau dari review-review air terjun yang paling ramai dikunjungi itu di sini ya Kakek Bodo sama Putu Truno ya. Nanti di Terawas ada lagi teman-teman. Kita coba explore ke sana ya. Intinya di Kakek Bodo, sorry, di kaki Gunung Welirang Arjuna ini banyak air terjunnya teman-teman. Bahkan menurut informasinya itu banyak air terjun yang masih belum diketahui teman-teman, jadi belum ada namanya. 150 meter.
Kita coba naik teman-teman. Kita akan coba turun ke bawah ya teman-teman. Sepertinya memang kalau misalkan kita ke air terjun diharuskan untuk trekking dulu ya. Setelah itu keringetan, terus kemudian lihat air yang segar, kita malah pengen mandi atau bermain air di sini ya teman-teman. Oke, sekian dulu, ikuti wisata pengalaman lainnya di channel ini ya, untuk air terjun berikutnya di kawasan Arjuna Welirang. Jangan lupa untuk subscribe.